guys, sekian saja ini season 2 dia. Oke guys, sekarang saya akan kasih tahu bagaimana sih guys. Bunyikan klakson di Minecraft. Karena banyak sekali dari kalian yang bilang nggak bisa bunyi cuy. Oke, sebelumnya anggap baiknya buat yang belum subscribe, silahkan subscribe, sekarang jadi semua itu gratis. Lalu kalian subscribe gratis. So kita akan langsung mulai. Oke guys ya, nah saya harus kasih informasi nih guys. Untuk cara menyalakan klakson ini cukup mudah, tapi syaratnya hanya untuk add-on Geons yang support MTC ya guys ya. Dan itu pun kalau sound satunya itu adalah sound klakson guys. Sini kita punya contoh 1, 2, 3 add-on ya guys ya, yang ada klaksonnya. Oke, kalau kalian pakai MTC, pertama kalian klik aja begini coy, ke pencarian. Setelah itu kalian cari MTC. Nah, di sini kan ada banyak sekali ya guys ya. Kita akan coba juga pakai yang ini cuy. Nah, abis itu kan ini sound satu ini ya guys ya. Nah, untuk sound satu ini sangat bagus sekali. Anda dapat memecahkan sound alias klakson cuy. Nah, oke, sini ada 4 ya guys ya, ada 4 kereta. Kita akan coba klaksonnya. Kita coba. Pertama lokomotif JC206 cuy. Kita akan coba ya guys. Oh my god. What happened this? Ancur cuy ya. Oh my god. Oh, nah, okay, kita akan langsung coba ke lokomotif CC206 yang ada di sebelah sini aja. Yang satu udah rusak kena serangan goib. Oke, okay guys, kita akan langsung coba ya guys ya. Nah, jadi cuy, dia bisa klakson panjang kalau kalian tekan terus. Dia kalau kalian tekan terus, dia akan bunyi klakson panjang cuy ya. Tapi kalau misalnya kalian udah misalnya kalian sekali klik, dia akan bunyi klakson panjang terus guys. Tapi kalau kalian klik lagi, nah dia itu untuk menstop klaksonnya. Jadi kalau kalian cuma mau bunyiin klakson satu kali, kalian cukup gini aja. Klik lagi cuy. Oke, itu baru lokomotif CC206 cuy. Oke, sekarang kita lokomotif CC203. Bagaimanakah suara klaksonnya guys ya? Oke, kita coba cuy. Nah, itu begitu bunyi lokomotif CC203 ya guys ya. Nah, oke guys, disclaimer dulu guys. Ini hanya berlaku untuk controller MTC ya guys ya, sama MCA saja. Di luar controller itu tidak bisa dan mungkin nanti menyusul seperti GRTC nanti menyusul ya guys ya. Dan saya juga kurang tahu cuy. Kita akan coba di lokomotif BB303 ini, apakah dia akan bunyi juga cuy. Oke, lokomotif BB303 ini klaksonnya sama aja cuy ya. Jadi nggak ada bedanya ya guys, tapi bagian download tenang aja beda. Semua link download mod saya sudah sediain di deskripsi cuy. Oke, kalian bisa lihat ya guys ya. Jadi ya, sangat mudah sekali untuk menyalakan klakson kereta api di Minecraft. Dan ya, ini khusus controller MTC ya guys ya, sama MCA. Kalau misalnya di luar e-controller itu saya tidak bisa. Dan ada juga, nanti saya akan share bagaimana cara memutar klakson tanpa controller cuy. Makanya kalian subscribe baik-baiknya dan jangan lupa di like dan dislike juga kalau kalian juga suka. Oke ya, mungkin sampai sini saja perjumpaan kita. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.